1 sampai 5 pasal mati dan kosong 1-5 yang wakili kakak benar dan staf kakak benar yang saya hormati dan seluruh kita bisa berkumpul bersama-sama di aula kakak benar yang lalu kita laksanakan sebagai keputusan kakak benar itu KPU Demak sesuai dengan ketentuan keputusan KPU 27 tahun 2023 tentang juknis pusat data pemilih, KPU Demak hari ini melaksanakan rapat pleno rekapitulasi dan penetapan DPS untuk pemilu tahun 2024. Data dari pemilih hasil sinkronisasi yang diberikan oleh KPU Republik Indonesia, total pemilih kita kemarin adalah 904.057. Kemudian penetapan hari ini hasil rekapitulasi DPS menjadi 901.566. Yang dilakukan proses penetapan adalah terkait dengan pemilih aktif dan juga terkait dengan proses perubahan pemilihnya, yaitu mereka yang kemudian TMS karena meninggal atau pindah domisili atau ganda atau beberapa perubahan yang lain yang menyebabkan kemudian data itu berubah. Dari data awal memang terjadi pergeseran hampir sekitar 2000 sekian. Nah, salah satunya memang terkait dengan TMS meninggal. Data pemilihan ini memang sangat berarti. Nah, tadi kita sudah bincang-bincang dengan KPU juga, terutama kita tetap ada koordinasi bisa lebih baik lagi, terutama dengan Dukcapil. Karena yang namanya mobilisasi penduduk kan kita tidak tahu, yang tadi disampaikan Pak Ketua juga. Hari ini mungkin dia di sini, tapi besok lagi mungkin dia tidak di tempat ini juga. Lagi meninggal ataupun juga bisa nikah ataupun di mana-mana. Jadi KPU dan Pemda dan semuanya kita berusaha untuk mencari nanti Juni ini nanti DPT itu betul-betul bagus dan akurat. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.